Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Raden Budiata. Di video kali ini aku lagi mau ngeberesin CCR 2004 16G 2S Plus. Wow, mantap ini guys. Ini keren banget ini CCR ini. Untuk router atasnya versi 7.12.1. Oke. Di router OS ini mau di ini ya, di MikroTik ini ya. Di MikroTik ini kita mau memperbaiki firewall. Nah, ini load balance PCC mangel ya, di mangelnya ini karena habis pisah dengan memisahkan dua server. Ini pertama satu server ya, dipisah sama orangnya jadi dua server. Nah, sekarang ini mau saya perbaiki karena ini load balance ya, load balance-nya itu kurang bagus, jadi timpang untuk uploadnya katanya. Oke, kita perbaiki, cuman ngerapin aja sih. Kemarin kan ada berapa ISP itu, ini kan harus dihilangkan satu ini, kayak gini, satu ini harus dihilangkan. Kalau kita lihat ISP-nya ada tiga guys, ini guys ada tiga. Yang ISP 4 dicabut, dipindah ke RB4011. Ini 1,2G nih guys total bandwidth-nya. Ini Sultan nih guys yang punya guys ya. Ini saya disable, oh saya hapus aja lah, saya hapus aja. Nah, sudah nggak dipakai. Terus ini saya saya hapus juga ini. Terus ini saya jadikan 3 ya. Tiga. Oke, udah selesai sih ini. Ini saya hapus juga yang keempat, selesai. Nah, di sini saya coba untuk cek lagi. Perhatikan di sini per connection classifier-nya itu SRC address dan enggak pakai boot ya, SRC address saja. Karena ini saya menyesuaikan aja nih dengan kondisi sebenarnya lagi dipantau ini guys ya. Karena ada tidak keseimbangan dengan upload. Uploadnya selalu drop gitu. Jadi ini aku coba ini. Ya. Kalau ada traffic tinggi sampai 1G itu langsung down dia, kayak kekurangan daya gitu. Nah, ini coba ada SRC address, tapi nggak tahu hasilnya gimana, nanti masih saya pantau terus ini. Oke, lanjut ke RAW-nya kosong, udah kosong. Sekarang kita masuk ke IP root. IP root yang ISP4 kita matikan aja, kita delete aja. Oke, udah selesai. Ini tinggal di restart guys, harus di restart ya. Karena ada connection markingnya dulu, ada connection markingnya di sini, ya. Jadi harus di restart atau dihapus kalian ini. Coba lihat, nah, biar tahu teman-teman tahu ya, kenapa harus di restart. Ini ada unknown, ya, unknown name nih lo guys ya, unknown ya. Nah, ini gak stabil ini guys ya, jadi harus di restart. Atau kalian blok semua tapi del, ya, blok semua lalu di del. Tapi kan banyak ini. Nah, jadi mending di restart aja sekalian beres ya. Oke, gitu udah selesai nih, cuman ngerapiin load balance-nya aja. Dan ini aku lagi mantau ya, load traffic-nya segini guys, biar kalian tahu ya. Kita lihat di sini ini guys, traffic-nya guys ngeri guys ya, berapa ratus nih udah. 500 guys ya, hampir 500 nih, ngeri guys ya. Pelanggannya banyak banget ini guys, Sultan ini guys. Nanti kapan-kapan kita coba full ini ya, full review. CPU load-nya 60-50 mainnya, tapi gak loncat-loncat guys ya, slow gitu. 60 turun lagi, 50 turun gitu aja ya, santai dia. Oke, mau saya restart ini, saya bilang ke orangnya. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk ngecek-ngecek 2004 guys ya, milik Sultan ini guys ya. Pelanggannya sangat banyak, hampir 400 full PPPoE, keren, mantap jiwa. Total bandwidthnya 1,2 guys ya, yang dia sewa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.